Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tawan, MCU Masa Celoraga. Kali ini MCU dapat pasien atlet bola voli. Ini dengan Mas apa? Mas Hasim. Ini tentunya dunia pervolian tidak asing lagi dengan Mas Hasim. Ini Mas Hasim ini mengalami cedera bahu sudah berapa lama Mas ini? Sudah lama ya. Setahun ada? Setahunan ya. Jadi mengalami cedera bahu. Jadi memang cedera bahu ini sering dialami pada pemain-pemain bola yang tentunya tarkamnya yang tidak ada hentinya itu ya ini. Jadi ini Mas Hasim ini mengalami overuse ya, Coba ini gerakan ini dinaikkan. Ya, ini kan nggak bisa naik ini. Beda dengan tangan kiri, coba bandingkan dengan kanan kiri. Nah, ini kan bisa naik full. Gerakan apa yang selain tadi sakit? Coba. Ini sakit ya? Ini sakit ada yang ganjel gitu ya? Itu ganjel. Terus apa lagi yang sakit? Gerakan apa lagi yang sakit? Ini kayak ada yang nonton. Gitu ya? Oh gitu ya? Ada yang nahan. Jadi ada tiga ya. Jadi ini sakit, ini ada yang nahan, terus ini nggak bisa naik kan gitu. Coba cek ini. Ini. Sakit ya? Mas Hasim ini dari sakian, sakiannya mana? Tangan. Oh, tangan ngerampal. Yeah. Waduh, karo ini sama jembatan? Kesana lagi. Jadi mblang lor ya? Yeah. Lepas bajunya. Okay. Ya, mblang lor ini. Ternyata darah gesi ini. Iya yeah, kan? Yeah. Ya, tegap. Ini kalau ini selepas enggak? Gak bisa, ya udah, gak apa-apa. Ini, sakit ini? Sakit kan? Ya, ini? Ini sakit ini, jadi nggak bisa dibohongin ini sakit ini. Ini, sakit. Ini, ah malas. Aduh, tahunya dari siapa? Tahu sini dari siapa? Yuda, Oh Dodi, yeah. Oh Mas Dodi, tegap. Wah ini habis ini. Sakit ini? Sampai sobek ini ototnya. Ini sama yang dialami Mas Arso itu. Sering sama Mas Arso ya? Ya, sering. Dan nanti salam Mas Arso itu. Sakit pol ini. Apalagi ini masih soalnya segini. Oke, relax ya. Lemas saya. Sakit juga? Iya. Ini kan sakit dipaksa terus kan? Iya, Pak. Main terus kan? Iya. Ya ini yang tentunya jangan dipaksa main itu. Jadi disembuhkan dulu, diistirahatkan dulu. Ya, baru main. Jangan main terus, cedera kok main terus nanti game over nanti. Ini ototnya lemah semua, ini loh lemah ini. Iya. Ini kan habis ini. Ini kan beda. Sakit ini. Sakit. Oke, bandingkan ini yang nggak apa-apa ini. Ini kan? Ini? Gak sakit kan? Ya, relax aja. Kemarin pun good. Seleksi dulu. Gak masuk seleksi ya? Seleksi dulu. Tangannya besar sekali. Ini bulannya sudah pecah. Sakit. Waduh. Waduh nih, gurih banget. Coba bandingkan. Ini yang enggak sakit ini. Ini? Hah? Enggak apa-apa tuh? Enggak apa-apa. Tapi yang ini? Gurih banget. Ini makannya apa ya? Asin.
Ini langsung pulang nanti. Di Salah Tiga. Oh, ini Mas. Oh. Oke, kabar dulu. Jadi ini contoh Mas Hasim ini mengalami overuse untuk karena posisinya quick ya. Apa? Open spec. Jadi open spec ini kerjanya memang smash. Nah, inilah mengalami namanya overuse. Overuse itu penggunaan yang berlebih. Jadi kecapean ini ototnya ini. Ini suara sekali ini. Sakit enggak, Mas? Pol sakitnya. Tegap. Sakit ini? Masih sakit? Enggak seperti tadi kan? Sakit enggak? Sakit sudah beda ya. Ini? Sudah. Oke, sekarang cek tangannya. Ini loh yang ditempelkan nih, dinaikkan. Dan naik. Sudah naik? Ya, sudah nempel hidungnya ya. Nah, tadi kan enggak nempel. Tadi kan segini. Sekarang sudah bisa naik. Oke, gerakan gini. Masih? Masih. Coba sudah ada perubahan ya. Ini belum selesai. Coba gerakan belakang. Sudah beda? Beda. Beda ya? Oke. Ini belum selesai. Ini sampai sini. Kamu usia berapa? 26. Heh? 26. Ini masih puncak-puncaknya. Ya. Jadi karir kamu tuh paling tidak sampai 30. Jangan sampai ini. Ya, jadi kalau kamu cedera itu benarkan secara sempurna. Kalau pengen karir kamu selama 5 sampai 6 tahun masih berjaya. Itu. Karena atlet ini pensiun kalau cedera. Nah, itu loh. Makanya ini harus dibenarkan dulu. Jangan memburu nominal dulu, tapi sembuhkan dulu. Nanti kalau sudah sembuh itu akan ngikutin kamu. Itu. Jangan dipaksa-paksa. Sakit enggak nih? Sudah beda? Beda. Hah? Enggak seperti tadi kan? Ini yang sakit ini. Ini ada tapping-tapping ini. Si tapping ya? Iya. Yang tapping siapa ya? Teman. Aduh, maneman ini. Kamu maneman. Semalam itu kan patah di Pacitan. Atas Pacitan terus ke Jeragung. Jeragung. Lurus tangannya. Oh, ini sakit sekali, Mas. Sakit enggak nih? Maneman, kamu potensi banget. Ya, ini. Kalau cedera parah kan sudah selesai nanti. Ini sakit. Itu. Ini? Ini sakit tapi ada bendungan. Tangannya gede banget. Ini sudah enggak sakit ya? Iya sakit ini. Tegap. Coba tegap. Lemas. Gede banget. Kini otot kamu belakang lemah. Ya, ini. Cek. Udah beda? Oh, udah naik tinggi. Udah beda? Itu padahal gampang. Mengapa harus bertahun-tahun? Hah? Nih, cek tangan ini. Tadi kan sakit. Nih, sakit gak nih? Ini tadi sakit, ha? Sakit gak nih? Ini? Bukan saya balik-balik. Tetap ini. Ini yang saya balik. Ini saya balik. Ini enggak saya balik. Amanah?
Sudah. Tangan kiri coba, tangan kiri seberapa tadi? Tinggikan kan. Okay. Ah, tekan sekarang kanan. Sama kan? Sama. Ya. Jadi ini Mas Hasim ini mengalami namanya sekali lagi overuse. Jadi ini kecapean. Yang jelas pemanasan wajib hukum ya. Yang kedua ini dikuatin, ini lemah ototnya. Coba balik ini, balik ada. Ya ini ototnya sampai habis ini. Karena cedera lama. Jadi nggak bisa full power di sini. Karena rasa sakit kan? Nah, itu. Jadi ini contoh bahwa Mas Hasim ini mengalami cedera yang lama belum dikembulkan secara sempurna. Jadi ini aset, kamu tuh aset. Kalau pengen menikmati 6 tahun kamu berkarya ya di voli. Kalau cedera diistirahatkan dulu, sembuhkan secara dulu. Dengan apa? Ini tadi, salah satunya adalah dirilis ototnya, direposisi sendinya. Habis itu latihan penguatan. Itu. Sebelum melakukan pertandingan atau tarkam dimulai, pemanasan wajib setengah jam dulu. Jangan pemanasan cemas itu bukan. Itu pula sudah istilahnya feeling itu. Jadi pemanasan itu wajib hukumnya itu ya stressing yang statis dulu. Ya jogging-jogging dulu baru statis. Jangan dinamis dulu. Ya, stressing. Gunanya apa? Fungsinya apa pemanasan itu? Fungsinya menyiapkan otot, menyiapkan sendi, menyiapkan mental. Kalau otot, sendi, mental belum siap akan mengalami namanya cedera gitu. Jadi itu wajib hukumnya, ya. Ya, saya sering nonton tarkam itu pemanasan cemas, bukan itu. Bukan itu. Jadi pemanasan itu adalah ini, menyiapkan otot dulu. Ya, satu. Jogging dulu. Biar teman-temannya kalau misalkan dia cemas enggak apa-apa, ya berarti kamu memberi contoh yang benar. Karena apa? Kalau cedera kamu sendiri. Kan gitu loh. Ini cederanya masih sedang. Kalau udah berat ya sudah kamu. Enggak akan bisa ada tawaran menolak karena cedera kan? Nah, itu. Ini belum parah. Kalau parah kamu sudah enggak bisa apa-apa. Itu nangis kan? Ya itu. Jadi ini harus benar, tahapan-tahapan ini harus benar kamu lalui, yaitu pemanasan, inti dan kondong. Wajib bukunya pemanasan. Itu supaya kamu 6 tahun, 7 tahun ini masih berkarya. Ya, itu. Kalau sakit jangan dipaksa. Sudah tahu sini kan? Nah, itu. Nanti Mas Dodi. Kalau enggak Mas Dodi tadi enggak bisa. Nah, itu. Ya, ini. Jadi ini contoh ya. Jadi Mas Hasim ya, Mas Hasim ini di dunia pertarkaman se-Indonesia pasti sudah tahu ini. Ya, jadi ini tadi mengalami cedera otomatis sekian persen powernya hilang, betul kan? Itu. Ini sudah sih kita rilis. Sudah enak enggak? Sudah beda kan? Sudah beda. Ya, habis ini apa yang lakukan? Yaitu stressing, penguatan. Plank, 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 plank. Jangan gini ya, gini terus. Plank dulu. Ini lemah ototnya belakang. Ini lemah. Ini yang kuat ininya. Ini lemah ini kamu. Terasa enggak ini? Ini terasa karena lemah sekali. Lah yang ngandelkan force-nya aja kan? Ini yang lemah. Kalau ini terisi otot kamu, bolanya pecah itu. Ini contohkan, ini saya lihat nih, dilihatin. Nah, ini. Ya. Jadi deketin Mas, deketin itu, deketin. Ya, deketin, dilihat sini, diangkat sini, bawah sini. Nih, kameranya bawah sini. Semuanya sepenya. Ah, ini. Nah, inilah contoh ini. Ini mengalami masa ototnya menurun ini. Nah, ini. Ini kelihatan sekali. Ya, ini. Jadi udah, boleh. Jadi ini ya, cedera ini akan berpengaruh terhadap ini, masa otot, kapasitas otot ini. Jadi kapasitasnya menurun. Ini. Ya, masa ototnya menurun. Dan ini ditingkatkan dengan latihan penguatan. Ya itu. Ya, jangan pull up. Pull up itu cuma menahan aja, kamu menahan aja. Jangan pull up dulu, menahan. Ini belum siap pull up ini. Ya, plank dulu. Yang bagus adalah plank. Tahu plank kan? Enggak tahu. Aduh. Plank challenge itu kamu posisi ya setengah push up. Oh, ini yang menahan itu loh. Ya, ya. 30 detik, 1 menit itu loh. Ya. Ah, itu nanti cari di YouTube ada namanya plank itu. Ya kamu latihan-latihan itu. Ya, jadi pesan saya kalau kamu pengen 6 tahun, 7 tahun berkarya di bola voli, ini pemanasan wajib hukumnya. Kebanyakan teman-teman kamu tanpa pemanasan kan? Habis turun dari mobil langsung ganti baju blang blung blang blung itu kan? Nah, ini jangan ditiru.
Karena apa? Itu belum siap ototnya, belum siap sendinya, belum siap mentalnya. Kalau belum siap, kamu akan mudah kena namanya cedera. Itu loh. Ya, jadi teman-teman semua, sobat MCO, jadi pemanasan itu wajib hukumnya. Ini Mas Hasim ini adalah aset. Ya, kamu aset ya, aset keluarga tentunya kan itu. Ya, kamu berkarya dengan tangan ini, lengan ini. Kalau kamu cedera, selesai sudah. Ya, jangan sampai cedera. Habis ini lakukanlah stretching dan penguatan. Jangan main dulu, ya. Paling tidak seminggu kamu itu dengan latihan penguatan itu. Oke, ada yang sampaikan? Cukup ya. Cukup. Mungkin itu, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Inilah contoh Mas Hasim yang mengalami cedera bahu. Sudah selesai. Just. Mantap.